Datin Sri Tiara Jacqueline menjanjikan satu persembahan musikal terbaik yang belum pernah disaksikan rakyat Malaysia. Teater Olah Bola The Musical bukan sekadar membawa penonton mengimbau era kegemilangan bola sepak negara, tetapi bakal dipersembahkan dalam bentuk segar dan penuh kesan khas. Bukan cakap-cakap kosong kerana penerbit dan pengarah teater ini mengakui sedang berusaha untuk membawakan teknologi tercanggih dan termaju dalam pementasan teater. Saya tak selalu berani berjanji dengan yakin begini, tapi ini adalah produksi Malaysia yang akan produksi teater Malaysia yang paling hebat setakat ini dan akan menjadi produksi paling hebat untuk jangka masa yang lebih yang panjang. Kami memberikan yang terbaik dan kami ingin menjadikannya sesuatu yang luar biasa kerana naskah Olah Bola, cerita Olah Bola menuntut supaya ianya luar biasa. Bagi dua pelakon asal filem Olah Bola, Lukman Hafiz dan Lim Jian Win, mereka cukup teruja dan berbangga apabila terpilih membintangi musical berkenaan. Saya tak rasa tekanan untuk mengeluarkan nama saya daripada fikiran orang, daripada nama Ali tu kan. Sebab saya rasa benda tu satu penghargaan untuk saya, sebab mereka ingat lakonan yang saya lakukan di atas pentas. Dan within time, insyaAllah kalau dah 5-6 tahun nanti, kalau saya masih lagi berlakon, insyaAllah benda karakter lain pula yang akan melekat juga kan. Jadi saya buat waktu ni, saya hargai tempoh yang orang panggil saya Ali. Dan saya appreciate lah setiap orang yang memberi support daripada dulu sampai lah sekarang. Tidak berpengalaman dalam pementasan teater, kedua-dua mereka berterima kasih dengan komitmen produksi Infinity yang tidak keberatan memberikan latihan khusus untuk memastikan mereka bersedia sepenuhnya. Kita ada joint, Infinity actually provide us some extra class macam contemporary class, rap, kita training rap, singing and banyak-banyak lagi kelas yang kita akan pergi untuk rehearsal. Yeah. Mereka ditemui pada majlis memperkenalkan 40 pelakon yang terpilih untuk menjayakan pementasan teater tersebut. Selain Lukman dan Jian Win, musikal itu turut diterajui Brian Chan, Abilmayo Masilamani, Adil Putra dan Ultimate. Turut diperkenalkan dalam majlis itu ialah rakan penaja CIMB Bank, manakala Astro sebagai rakan media rasmi. Olah Bola The Musical bakal dipersembahkan di Istana Budaya dari 8 Februari hingga 11 Mac 2018.